Bakti Lingkungan Korindo Group Papua melalui program pelestarian lingkungan alam menggelar kegiatan edukasi bersih-bersih lingkungan sebagai wujud cinta akan kelestarian alam di Kali Totora Asiki Distrik Jair Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan peserta didik dari tingkat SD sampai dengan SMA, guru pendamping, Antonius Omba sebagai perwakilan marga Omba dan aparat kampung. Chan Ho Jung sebagai perwakilan PT Berkat Cipta Abadi serta dengan stafnya. Dalam kegiatan ini, peserta didik diajak untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar areal Kali Totora. Tujuan kegiatan utamanya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, terhindar dari penyakit seperti mencegah timbulnya penyakit demam berdarah yang muncul akibat lingkungan yang kotor, serta tentunya menanamkan rasa cinta akan lingkungan alam sekitar. Carlos, siswa SMA Asiki, mengatakan, "Dengan adanya imbauan dari perusahaan, kami akan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kami akan menyampaikan kepada teman-teman agar bersama-sama menjaga hutan Papua yang kita cinta ini." Sementara, guru SMP Negeri Asiki, Mary Sumeke, mengatakan, diharapkan kesadaran masyarakat bersama supaya tetap menjaga lingkungan alam ini, agar terasa nyaman jika lingkungan kita sehat dan bersih. Diharapkan kesadaran masyarakat bersama supaya tetap menjaga lingkungan, semua kita di alam ini akan tetap merasa nyaman kalau lingkungan kita sehat dan bersih. Dengan adanya himbauan dari perusahaan, kami akan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kali ini. Kami akan menyampaikan kepada teman-teman agar bersama-sama menjaga hutan Papua yang kita cinta ini. Hidup lingkungan yang sehat! Hidup! Di kesempatan yang sama, DGM PT BCA, Chan Ho Jung, mengatakan, kampanye perlindungan lingkungan di kawasan HCV ini sangat penting untuk mendidik dan mengenali remaja dan perusahaan. Juga mempromosikannya agar penduduk dan karyawan di kawasan HCV menyadari bahwa HCV adalah kawasan yang penting dan berharga. Anda juga dapat menganggapnya untuk mengembangkan kebiasaan ramah lingkungan bagi anak-anak, terutama sejak dini. Perlindungan lingkungan di kawasan HCV ini sangat penting untuk mendidik dan mengenali remaja. Anda juga dapat menganggapnya untuk mengembangkan kebiasaan rumah lingkungan, cool life bagi anak-anak. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua.